Sebuah rumah ini rusak parah. Sejumlah rumah bahkan hanyut terbawa derasnya arus banjir. Meski banjir yang merendam puluhan rumah di 18 kecamatan di Subang, Jawa Barat mulai surut, puluhan korban banjir terpaksa masih mengungsi di bawah flyover jalur Pantura Pamanukan karena rumah mereka mengalami rusak parah dan hancur akibat diterjang banjir. Salah seorang korban banjir yang merupakan warga desa Mulyasari, Kecamatan Pamanukan mengaku terpaksa tidur di bawah flyover karena sudah tidak memiliki rumah. Selain rumah hancur, semua harta bendanya juga ikut terbawa arus banjir. Saya rumahnya habis, kena banjir, hanyut. Habis semua, iya. Semua habis, barang-barang gak ketulungin. Rumahnya semua habis. Kok bisa hidup di rumah? Soalnya rumah ibu bang gak kelihatan, dek. Gak kelihatan. Mau tidur dimana? Pulang gak punya rumah, saya juga ambruk. Pulang gak punya rumah. Ibu dua-duanya rumah habis semua. Hanyut nah, semua. Para korban banjir berharap pemerintah setempat segera memberi bantuan berupa perbaikan tempat tinggal agar warga bisa kembali menempati rumah mereka.